Kalau berbicara terkait peningkatan produksi di tanaman padi, benih unggul merupakan salah satu penentu faktor peningkatan dalam produksi khususnya tanaman padi. Makanya dalam pemilihan benih padi yang unggul harus tepat sesuai kondisi dan musim tanam yang akan dilaksanakan. Nah, Kang Mumu sendiri akan berbagi informasi terkait jenis padi yang memiliki produksi sangat tinggi dan juga ketahanan terhadap hama dan penyakit yang cukup tahan. Jenis padi apa? Mari kita simak bersama-sama. Saksikan video ini sampai selesai ya. Benih padi Sterling BSHS 6H adalah benih padi hibrida unggulan dengan kualitas produksi yang sangat tinggi dan kualitas bulir serta warna beras yang sangat baik. Beberapa keunggulan dari benih padi ini adalah umurnya yang lumayan cukup genjah. Selain itu, ketahanan terhadap hama dan penyakit ini lebih tahan. Jenis padi Sterling BSHS 6H memiliki umur yang cukup lumayan genjah, yaitu 85 hari setelah tanam, para sahabat. Kemudian untuk ketahanan terhadap hama wereng ini lumayan cukup tahan. Selanjutnya untuk jumlah anakan perumpunnya yaitu 25 sampai dengan 40 perumpunnya. Untuk produksi sendiri ini bisa mencapai 18 ton para sahabat dengan rata-rata hasil 12 ton per hektarnya. Dengan jumlah bulir per malainya yaitu 450 sampai dengan 550 bulir. Bagi para sahabat yang menginginkan dan mau mencoba, silahkan link pembeliannya ada di deskripsi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.